Maju bang, maju, maju. Pas 5.000. Ya Allah ngelag. Guys, inilah alasan kenapa saya selalu ngebuka mapnya di off record ya, karena bakal ngelag woy. Ntar. Ah, ini kenapa kira harus kebakar terus? Halo sahabat, welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi Survival Pixelmon di episode yang ke-14 teman-teman. Oke teman-teman, jadi ntar saya bakal coba jelasin ini satu-satu ya. Jadi sebenarnya ini udah episode yang ke-15, karena kemarin pas closing di episode yang ke-13 saya langsung lanjut nyari Rayquaza ya, karena rencananya mau bikin episode 14 teman-teman, tapi nggak ketemu coy. Nah by the way, saya dapat ini teman-teman, box Shulker ya. Jadi ini kalau nggak salah dapatnya dari Torkoal teman-teman. Ternyata Pokemon Torkoal itu bisa ngedrop Shulker ya teman-teman. Nah terus kemarin pas di episode yang nggak ada Rayquazanya itu saya ketemu ini teman-teman. Tar, saya bakal coba kasih lihat ke kalian ya. Ini dia Charizard loh. Ya pas saya bikin episodenya itu nggak keluar teman-teman. Tau-taunya pas udah closing keluar ya. Udah ini kecil sih ya. Ada yang lebih besar coy. Katanya si JRC kemarin. Evolusiin Wailord jadi Wailord bang. Nah ntar saya bakal coba liatin ya. Katanya itu ukurannya besar banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Buset, ini besarnya udah kayak bus woy. Ini Charizard ketutup sama dia teman-teman. Guys ini kayaknya ini ya, ukurannya itu 3 kali badannya Charizard guys. Bayangkan Charizard aja nggak kelihatan teman-teman, cuma sayap. Tapi ini takutnya kalau saya naik ini ntar dimintain parkir teman-teman. Maju bang, maju, maju. Pas 5.000. Guys, dikira bus ya. Langsung dimintain parkir guys. Oke okay, oke okay, ntar. Besar mata besit. Oke okay, teman, mending kita masukin aja. Nah sekarang kita serius guys. Oke okay, by the way di sini saya punya box Shulker. Isinya ini ada di sini. Ini ada ini ya, barang-barang yang berharga ini. By the way, kenapa revive ada di sini dah? Nah terus di sebelah sini ada makanan-makanan sama heal teman-teman. Terus ada pokeball juga. Nah ntar ini untuk persiapan kita tangkap Pokemon ya. Jadi saya bakal coba untuk ke Extreme Heal teman-teman. Jadi saya sekalian bawa ini ya, Gold sama Diamond teman-teman. Karena di sana pastinya ada Move Tutor. Jadi kita bakal coba untuk ke sana. Karena Move Tutor itu kayak trainernya Pokemon. Jadi bisa kasih jurus-jurus baru ke Pokemon ya. Tapi dibayar guys, pakai duit ya. Guys didukung sama ini ya, Charizard teman-teman. Besok kita bakal langsung aja teman-teman, dan mungkin untuk kesannya bakal langsung aku skip aja cuy, karena by the way ini juga udah mau malam, so kita bakal langsung sampai kesana aja cuy. Ya Allah ngelag. Guys inilah alasan kenapa saya selalu ngebuka mapnya di off record ya, karena bakal ngelag woy. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Extreme Hill ya. Jadi kayaknya saya bakal coba jalan-jalan dulu, karena by the way ini siang, jadi nggak mungkin Rayquaza nge-spawn ya. Ya biasanya itu nge-spawn pagi atau enggak sore guys. Ntar saya bakal coba cari di sini kayaknya bagus nih. Kayaknya kita bakal coba tunggu di tempat ini teman-teman, karena ini lumayan tinggi pegunungannya ya. Ya kita bakal coba tunggu Rayquaza sampai nge-spawn di sini guys. By the way ini udah sore teman-teman, tapi emang kayak gitu ya, rada-rada susah juga untuk nyari si Rayquaza teman-teman. Oke saya bakal coba jalan dulu. Wow wow, ini Pokemon apa woy? Ada duri-durinya teman-teman. Ih, ini evolusinya Aerodactyl apa? Oh enggak, ini mega evolusinya kayaknya. Ntar guys, saya bakal coba lawan. Hop, oke okay, nice, dapat. Oh, dia level 71 by the way. Kita coba Thunder Fang guys. Ya Allah, ini langsung sekarat weh. Ya mati. By the way, ini Pokemon saya kayaknya. Ntar saya bakal coba ganti Pokemon dulu. Mudah-mudahan nggak bakal hilang teman-teman. Oke, okay, sip, Squee kita cari. Ya, ya udah nggak ada cuy. Oh buruk ah. Mending kita tidur karena kita kesini buat nyari Rayquaza ya. Ntar aja semoga dia bakal nge-spawn lagi teman-teman. Oke, okay, belum muncul guys. Kerjaan yang membosankan ya. Nunggu-nunggu Pokemon. Kemarin rencananya Rayquaza mau saya pakai untuk nyerang ini teman-teman, gym api, karena kepala gengnya gym api itu kakek-kakek terlalu pro kayaknya. Ya bisa counter serangan Pokemon kita pakai ganti-ganti Pokemon ya. Ini nggak nge-spawn dah.
Biasanya itu kalau sore gini ente yang ngespawn teman-teman. Oh itu Pokemon apa ya? Tertres. Kayaknya saya belum punya. Explode level 40. Oke kita coba tangkap teman-teman ya. Kita flame throw. Oh langsung kuning ya. Ntar kayaknya saya bakal coba ganti Pokemon. Kita pakai Gyarados aja kayaknya. Kita pakai Gyarados aja guys. Nah ini udah merah nih. Oke sip, lanjut aja guys. Kita cari si ini ya. Rayquaza. Sampai gak semangat saya ngomongnya woy. Wah ada ente nge-spawn woy. Ntar mana ya ente. Mana lagi dah woy. Ah ini bukan, ini Snorlax. Ente sini gak ada. Ini udah mau malam woy. Oh ini guys, ini ente nih. Mantap. Ya seenggaknya kita gak dapat Rayquaza tapi ente ya. Oke, saya bakal coba lawan teman-teman. Hup. Ini kayaknya nggak bisa teman-teman karena dia punya roar. Maksudnya tiap darahnya udah kuning atau merah dia bakal pakai roar itu teman-teman, dan Pokemon saya bakal lari coy. Habis dia bakal ngeregen lagi dan saya harus ngulang lawan dari pertama ya. Oke teman-teman, kayaknya kita bakal coba tidur dulu karena ini pada udah malam. Jadi sekalian saya pengen coba untuk pilih ini teman-teman, Pokemon yang biar ini ya regen darahnya teman-teman. Oke sip, itu aja kayaknya, saya bakal langsung tidur aja deh ya. 2000 years later. Ivo guys. Ah, saya glutin tau-tau Ivo. Ini jadi apa ini dah? Komo apa? Kayaknya Komos ya, karena kemarin saya udah sempat lihat di Google teman-teman evolusinya. Nah, ini nih jadi Komo nih. Skill baru cleaning, kita ganti tackle-nya aja guys. Oke. Okay. Udah langsung Ivo ya, jadi naga pegulat guys. Ini bisa dinaikin apa? Nggak bisa guys, nggak bisa dinaikin. Tapi nggak apa-apa ya. Ini saya glutin, tahu-tahu dia evolusi teman-teman. Oke lah, kita bakal lanjut lagi. Saya bakal coba lanjut buat nyari Rayquaza guys. Nggak tahu ini udah hari keberapa ya. Oke guys, kayaknya kita bakal langsung balik aja deh ya. Udah berhari-hari saya di sini nggak ketemu-ketemu ya. Mungkin kita bakal coba untuk lawan gymnya tanpa ini aja teman-teman, Rayquaza. Kayaknya rada-rada susah juga untuk nyari Rayquaza teman-teman. Tadi cuman ketemu NT tapi nggak berhasil kita tangkap ya. Begini saya bakal coba cari lagi. Kalau nggak ketemu kayaknya bakal langsung saya skip aja ya. Kayaknya udah kelamaan kayaknya cuy. Nah ini ada move tutor nih. Bentar guys, saya bakal coba cek dulu. Kita coba ke Gyarados aja ya. Kita coba Gyarados guys. Ini ada. Wih, bentar ini ice. Ya ada ice ya. Saya bakal coba ganti ini ice fang ini. Powernya cuma 65 ya. Oke. Kita ganti guys. You can ya elah entar. Kayaknya kita butuh. Nah, ini dia ruby. Kita coba lagi. Kita ganti ice fang. 2000 years later. Oke, teman-teman. So ini dia
So kita udah mau sampai ya. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, teman-teman, akhirnya kita udah sampai di gym api. Nih, kemarin Asya udah sempat ke sini. Ini kok nggak salah, leadernya itu levelnya 50, teman-teman. Jadi saya bakal coba langsung lawan aja, cuy. Oke, so kita bakal langsung lawan aja, teman-teman. Saya bakal coba, oh ini Rapidash ya. Kayaknya saya punya Pokemon ini, cuy. Kita pakai Flame Burst ini aja, teman-teman. Nah, dia langsung ganti kayak gini, cuy. Ini Torkoal. Bentar, kita pakai Heatwave ini aja, teman-teman. Nah, ini lumayan ya. Level 50 lawan level 40. Kita coba lagi. Nah, dia selalu ganti Pokemon kayak gini, coy. Pasti pas kena serangannya itu nggak bakal sakit, teman-teman. Ih, meninggal, woi. Tar, kita pakai Mandibuzz aja, teman-teman. Ini level 61. Dark Pulse. Udah langsung ganti Pokemon lagi, coy. Oh, lumayan, ini lumayan berkurang ya. Sip, kita bakal pakai ini aja, teman-teman. Mandibuzz ya. Dia ganti-ganti Pokemon mulu dah asli. Oh, Mandibuzz naik level nih, jadi 62. Oke, sip, dia mati. Nah, ini, oh, ini tinggal Pokemon-Pokemon tadi ya. Oke, saya bakal coba langsung serang-serang aja, teman-teman. Ya, mati, cuy. Bentar. Ah, ini kenapa Gyarados kebakar, woy. Kayaknya Gyarados sudah nggak ada harapan, teman-teman. Kita bakal max revive ini ya, Mandibuzz. Kebakar, woy. Oke, kita langsung keluarin Mandibuzz, guys. Oke, kita langsung punishment. Ih, dia nge-heal, woy. Kita kasih Dark Pulse, guys. Belum lagi setengah nih. Oh, mantap. Masih ada lagi ya? Oh, udah enggak, guys. Udah enggak ya. Oh, dapat lencana. Terus, ini apa lagi ya? Flamethrow. Oh, ini yang ini ya. Ada di Pyroar, guys. Nah, ini kakek udah berhasil kita kalahin, teman-teman. Jadi, tempatnya bukan di atas lagi ya. Ah, kita tutup, guys. Langsung saya menjadi pemimpin di gym api ini, wey. Par. Oke, teman-teman, mungkin aku bakal langsung balik ke rumah aja, teman-teman. Karena gym ini juga udah berhasil kita kalahin ya. Ntar tandanya ini bakal aku hapus. Saya bakal coba keluarin Abra ya, biar lebih cepat. Gak pakai terbang-terbang lagi, guys. Tinggal kita teleport. Ini kita ambil. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ah, kebakar, woi. Ntar, air. Ah, udah. Oke, mungkin aku bakal langsung balik aja, teman-teman. Tuh PC biarin aja di atas, guys. Ntar saya bakal ambil ya. Akhirnya, teman-teman, kita udah sampai di rumah. Ntar saya bakal coba bikin ini tempat buat naruh lencana, teman-teman. Oke, kita taruh sini dan di sini, sip. Lencana kita udah 4 ya. Ntar saya bakal coba cari gym-gym yang lain lagi, teman-teman. Dan kayak untuk episode kali ini bakal aku akhiri sampai di sini aja, cuy ya. Ntar next episode mungkin kita bakal coba untuk bikin breeding Pokemon dulu, karena saya udah nyari-nyari Sirikuaza lama banget, teman-teman. Gak dapet-dapet, woy. Oke, teman-teman, kayak untuk episode Minecraft Pixelmon kali ini bakal aku akhiri sampai sini aja dulu, teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya. See ya.